Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja. Di sini kita masuk ke pengaturan ya. Kita pilih pengaturan ya, kita tarik. Kita buka pengaturan. Nah, di sini ada APPS atau aplikasi yang terinstal. Nah, kita scroll cari APK Map yang terinstal di HP kita. Nah, ini APK Map-nya ya. Kita pilih, lalu kita cari. Nah, ini ada strong. Kita cari untuk menghapus clear data ya, atau hapus data. Nah, ini kita klik. Nah, lalu pilih delete. Oke, sudah terhapus. Setelah itu kita kembali dan kita buka aplikasi ya, kunci. Nah, ini aplikasi kunci sudah dibuka, lalu kita pilih bagian pojok kanan bawah. Oke. Ya, kita klik lagi pojok kanan bawah. Ya, ini sudah bisa ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.